Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati berlanjut hari ini. Putri Candrawati dihadirkan secara virtual karena positif COVID-19. Terdakwa Putri Candrawati menjalani sidang secara virtual setelah jaksa menyebut Putri terkonfirmasi positif COVID-19. Hakim kemudian meminta kuasa hukum berkomunikasi dengan Putri untuk menanyakan kesiapannya menjalani sidang virtual. Terdakwa lain, yakni sang suami Verdi Sambo, tetap dihadirkan secara fisik di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Izin Bapak, untuk terdakwa Putri Candrawati, ini kami pagi ini mendapat informasi terkait dengan kesehatan terdakwa Putri Candrawati. Hasil pemeriksaan laboratorium klinik Adiaksa, beliau dinyatakan positif COVID. Namun jika berkenan kami hadirkan melalui via online, Pak. Oke. Bagaimana penasihat hukum? Keberatan? Tidak keberatan. Tidak keberatan.